Nah, gini Pak. Di awal sekali lingkup Tempoa itu awalnya kan kita punya beberapa unit. Di sana ada Tempoa Resto, Tempoa Teras, berupa kafe dan angkringan, lalu ada Tempoa Inn untuk hotel, penginapan. Nah, justru Tempoa Galerinya itu muncul belakangan. Begitu. Kita butuh sesuatu yang sifatnya menyejukkan, mendamaikan, mengumpulkan. Iya, gitu kan. Nah, kebetulan yang kumpul itu kawan-kawan ramai dari berbagai disiplin ilmu, berbagai bidang bisnis, berbagai bidang profesi, dan mayoritas adalah kawan-kawan kita, sahabat kita dari dunia seni. Nah, lalu muncul ide karena banyak karya mereka itu yang kesulitan untuk disimpan di mana, dipajang di mana. Nah, sementara kita punya ruang nih. Awalnya dari situ ya. Awalnya spesialnya hanya kita kasih. Iya, spesial kita kasih. Lalu belakangan kita melihat, apalagi mentor kita Pak Arkoko adalah memang seorang pelukis yang jiwa seni sangat kental. Saya banyak belajar dari beliau. Nah, dari beliau lah kita akhirnya berdua mencoba kreasi sana, kreasi sini, minta arahan juga ada Bang Sakti, Pak Paulo, ada Pak Jafa gitu. Nah, ini terus berkesinambungan. Dukungan dari rekan-rekan dari luar daerah juga membuat kita merasa terenyuh karena mereka sempat berpesan waktu bulan kembali dari daerah masing-masing itu, bisa minta tolong nggak Pak Ramadi? Saya pikir bisa minta tolong ongkos apa? Bisa minta tolong apa ya Pak? Bisa minta tolong nggak? Tetaplah bertahan, tetaplah pertahankan, walaupun mungkin terjadi panas cuaca. Cuma itu yang minta, tetaplah bertahan, karena ini wadah kreasi kami begitu. Nah, ini yang kita coba terus kembangkan. Jadi ada yang bertanya, apakah tidak ada aspek komersi di dalam? Tergantung benda seni apa atau kreasi apa yang Anda sajikan. Pada saat Anda meminta pameran, kalau di dalam aspek komersinya lebih tinggi, kita juga bicara komersial. Ya. Tapi begitu ini bicara tentang seni budaya, apresiasi, ya kita lebih lunak, kita lebih lentur, semua hal bisa dibicarakan kembali. Nah, jadi kalau bicara tentang entertainment, itu kita suka. Ada, semua orang happy, gitu ya. Nah, lalu di dalam juga kan Tempoa Galeri ini mungkin satu-satunya, setahu saya rekan-rekan bicara pun mungkin satu-satunya galeri yang one stop action, terus ada, ya terus ada. Lalu kita main ke galeri, Anda disuruh oleh ada penginapan,